Kembali ada luncuran, masih membara. Itu batu gede. Itu batunya gede sekali ini. Ketutup awan. Kita lihat. Gede sekali ini batunya. Glundung, gluduk, gluduk, gluduk. Kita ikuti. Wih, pecah. Ada yang nyebrang sini ya. Lumayan, lumayan saudaraku. Ukuran lumayan banyak ini. Nah, ini ya. Lumayan mengalir ke sisi barat daya, saudaraku. Ya, pantauan di hari Sabtu 18 November 2023 masih dari kawasan Tebing Kaliboyong, Objek Wisata Kaliurang Sleman, Yogyakarta. Oke, kita lihat di sisi sebelah timurnya juga ada guguran mengarah ke Hulu Boyong. Ini ya, tuh batunya juga meluncur. Batunya. Nah, ini bawahnya juga ada ini, saudaraku. Ini ya. Ya, pukul 05 lebih 13 WIB. Ya, pantauan dari Tebing Kaliboyong di hari Sabtu 18 November 2023. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya berada di Tebing Kaliboyong, Objek Wisata Kaliurang di hari Sabtu pagi ya, 18 November 2023. Ya, baru saja tadi ada guguran ya, masih merah membara, ada batu yang meluncur ke arah barat daya ya, lumayan kencang. Nah, inilah kondisi Merapi yang bisa kita lihat dari jarak sekitar 6 km dari puncak Merapi. Ya, statusnya masih siaga dan seperti ini. Yang terjadi guguran-guguran lava ya. Aman kondisinya, saudaraku. Ya, mulai tersinari mentari pagi ya. Puncak Merapi terlihat warnanya keemasan ini. Oke, kita lihat lagi kupa lava barada ya.
Oh, ini ada guguran dari sisi bawah ini ya. Nah, itu guguran dari sisi bawah.